Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan protokol routing OSPF ya. Protokol routing OSPF ini kalau kita lihat dia itu masuk ke dalam protokol dinamik routing. Protokol yang berbasiskan interior gateway protokol atau IGP ya. Kemudian di dalam IGP itu ada dua buah metode yang berbasiskan distance vector dan yang berbasiskan link step. Nah, OSPF masuk yang menggunakan atau berbasiskan metodenya link step. Nah, di mana kalau dengan menggunakan distance vector kemarin, berarti itu dia menggunakan algoritma Bellman-Ford, ya, kalau yang berbasiskan vektor. Tetapi kalau yang berbasiskan link step, maka dia menggunakan algoritma Dijkstra, ya. Kemarin yang Bellman-Ford dia akan melihat vektornya yang paling kecil terpendek. Nah, tapi kalau yang link step nanti ada mekanisme cost yang dia perhitungkan. Misalkan rute terpendeknya ternyata costnya atau bandwidthnya kecil, maka dia akan memilih cost yang lebih besar. Karena belum tentu jalur terpendek itu menjadi jalur tercepat. Nah, di dalam mekanisme link step, dia akan memikirkan ke cost-nya, ya. Jadi link step-nya itu dicek apakah bandwidth-nya besar atau kecil, dimasukkan ke salah satu parameter, namanya parameter cost, begitu ya. Cost itu nanti dia menghitung banyak hal. Nah, OSPF dan ISIS ya, protokol routing OSPF dan protokol routing ISIS dia berbasiskan link step ya, jadi seperti ini. Nah, untuk yang IGRP gitu ya, ini sebenarnya dia hybrid ya, antara distance vector dan link step dia gabungkan. Nah, protokol IGRP itu hanya ada di dalam merek Cisco. Ya, jadi kalau kita nyari di merek yang lain yang menggunakan protokol EIGRP itu nggak ketemu. Tapi kalau yang OSPF, RIP, ISIS itu adalah protokol yang terbuka. Dia tidak ada lisensinya. Jadi ada di manapun. Di Cisco ada, di Mikrotik ada, di Juniper ada, atau di TP-Link ada di perangkat routernya. Gitu ya, karena dia perang protokol yang terbuka boleh dipakai oleh vendor manapun. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam OSPF gitu ya. Nah, apa itu OSPF ya? Seperti yang saya ceritakan tadi, dia masuk ke dalam IGP dengan mekanisme link step ya. Protokol ini lebih efektif daripada protokol RIP ya, Routing Information Protocol, karena RIP itu adalah protokol pertama di dynamic routing ya. Nah, kalau kita lihat RIP itu kemarin, kalau masih ingat itu ada dua versi ya, RIP yang versi pertama dan versi yang kedua, di mana RIP yang versi pertama itu dia class full, kalau yang versi dua itu sudah classless, dia support subnetting, support VLSM ya, variable length message VLSM ya, support mask ya, VLSM. Nah, kemudian di OSPF ini dia sudah classless, jadi dia mengenali VLSM tadi gitu ya. Nah, yang selanjutnya keuntungan dari OSPF ini dia lebih faster, konvergennya lebih cepat. Jadi untuk memahami jalur routingnya itu dia bisa lebih cepat untuk sampai ke dalam tabel
marketing yang konvergen itu bisa lebih cepat. Kemudian ada metrik di situ yang bisa kita jadikan parameter untuk pemilihan jalur. Kemudian hex scalable, grid security, dan bisa digunakan untuk membagi routing dengan menggunakan load sharing. Jadi misalkan dia lewat mana, perginya pulang mana, pulangnya ke lewat mana, itu bisa dikonfigurasi di dalam OSPF. Nah, OSPF itu nanti support dengan multiple area ya untuk mengurangi beban bandwidth broadcast LSM-nya nanti dikonfigurasi dengan menggunakan multi area. Tapi yang akan kita pelajari di sesi kali ini nanti kita hanya akan melihat yang single area terlebih dahulu. Jadi areanya dianggap sebagai area nol semua. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa di dalam routing itu mestinya kan harusnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan saya 192.168.1.5 itu adalah alamat tujuan, ya alamat asal, kemudian ingin mencapai tujuan. Jadi tujuannya ada di 10.1.1.5. Nah, untuk mencapai tujuan tadi, kita tahu IP address-nya. Nah, ketika paket itu sampai kepada R1, maka dia akan dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah jalur ke 10.1.1.5 itu lewat R3 atau lewat R2? Nah, di dalam proses pemilihan ini, maka kalau kita menggunakan protokol routing OSPF, maka dia akan mengkalkulasi semua kemungkinan jalur, kemudian dipilih jalur yang sesuai sama dia. Nah, untuk mengkalkulasinya di sini, di dalam OSPF ini menggunakan algoritma Dijkstra, ya. Nah, jadi ini salah satu contohnya. Kemudian di dalam sebuah proses OSPF itu kita kenal beberapa parameter atau beberapa istilah ya yang perlu dipahami. Yang pertama adalah neighbor tabel, ya. Jadi ini tabel routing dari router yang lain. Ya, jadi setiap router itu pasti kuncinya dari protokol routing itu bagaimana melakukan proses tukar menukar tabel routing tadi. Nah, di OSPF itu nanti kita akan lihat neighbor tabelnya. Jadi routing sebelah itu dia sudah terkoneksi dengan saya belum, gitu ya. Dan kemudian apa yang perlu dipertukarkan atau bahasnya di advertise, gitu ya, di advertise. Nah, kemudian yang kedua adalah link state advertise ya, ada LSA. Nah, LSA ini adalah yang dikirim tabel tabel routing yang dikirim oleh masing-masing router ke router sebelahnya, router tetangganya. Ya, LSA. Kemudian LSA tersebut disimpan ke dalam sebuah yang namanya LSDB, Link State Database. Nah, Link State Database ini yang akan dianalisis dengan menggunakan sebuah algoritma Dijkstra tadi untuk mencari rute terpendeknya. Secara detail ada di sini nanti ya, ada di. Nah, sebelumnya di dalam OSPF yang perlu kita pahami dulu adalah yang pertama bahwa di Cisco, ini kalau kita berbicara di Cisco, bahwa protokol OSPF itu secara defaultnya di Cisco itu di disable. Kalau tidak kita konfigurasi, dia nggak di on kan, ya. Dia statusnya di disable. Kemudian di dalam OSPF itu perlu yang namanya router ID untuk sebagai identitas routernya. Nah, nanti kita perlu melakukan konfigurasi router ID. Jadi setiap router ID itu mempunyai identitas router ID. Nah, router ID ini nanti kita konfigurasi. Kemudian router ID ini nanti kita tempelkan ke dalam IP loopback ya, LO0, LO1 atau LO2. Tapi biasanya standarnya LO0 atau LO1 lah nanti kita gunakan itu, baru nanti kita masukkan ke dalam router ID di OSPF-nya. Nah, secara
ini seperti ini ya. Jadi ini saya ini aja lah, saya next aja. Nah, secara umumnya LSA itu seperti ini gitu ya. Jadi misalkan routing yang ID-nya 111 ini dia mempunyai link state. Link state itu berisi LSA tadi, LSA ini berisi tabel routing-routing tadi gitu ya. Informasi A, B, C ini dikirimkan ke router ID 2222. Nah, LSA tersebut akan disimpan di masing-masing LSDB di masing-masing routernya tadi. Ya, jadi LSA-nya ini akan disimpan ke dalam LSDB. Nah, kemudian setelah LSA ini diterima kemudian disimpan ke dalam LSDB, maka LSDB ini akan dianalisis, dikalkulasi untuk mencari jalur tercepat atau terpendeknya dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Ketika sudah ketemu jalur tercepatnya, maka itu yang akan diinformasikan ke routing yang lain dan sebagai jalur pemilihan jalurnya. Gitu ya. Nah, ini. Nah, terus kemudian di dalam OSPF itu juga support multiple area, ya. Area ini kita kita batasi menjadi area 0, area 10, area 11, atau area 1, atau area 2. Nah, apa sih fungsi untuk area ini? Nah, fungsi untuk area itu sebenarnya untuk mengurangi LSA tadi, LSDB, LSA tadi, gitu ya. Jadi kalau ini semua dijadikan area 0, maka akan LSDB-nya akan jadi besar, ya. Nah, ketika dia LSDB-nya besar, maka performa routernya juga akan butuh compute, butuh menghitung semakin besar, dan untuk mencapai konvergen tabelnya akan jadi lebih lama. Maka sebenarnya untuk OSPF ini disarankan dibagi-bagi menjadi sebuah area-area seperti ini untuk memperkecil LSDB tadi supaya jaringannya itu bisa optimal. Nah, di area ini ada aturannya sendiri nanti. Setiap area itu harus terkoneksi ke area yang ke nol. Nah, nanti kalau tidak terkoneksi bagaimana? Kita bisa buat virtual link dan sebagainya. Nah, itu nanti di tahapan next selanjutnya. Nah, di praktikum nanti akan kita lakukan dengan cukup menggunakan single area saja, gitu ya. Nah, terus kemudian di dalam OSPF ini sudah saya jelaskan tadi ya, harus ada router ID-nya. Kemudian harus mempunyai wildcard mask, ya. Apa itu wildcard mask? Wildcard mask itu kebalikan dari subnet, ya. Kebalikan dari subnet. Jadi kalau kita lihat, kita misalkan mempunyai IP address 192.168.0.1, ketika kita binirkan seperti ini, kemudian mempunyai net mask 24, kita binirkan seperti ini atau desimalnya adalah 255.255.255.250. Nah, wildcard itu adalah negasi dari binir netmask, ya. Jadi ini cukup kita negasikan saja. Nah, negasinya berarti kan ini 1 jadi 0, ini yang 0 jadi 1. Nah, negasi dari netmask itu disebut sebagai wildcard, ya. Nah, kenapa butuh wildcard? Nah, wildcard ini nanti digunakan untuk melakukan konfigurasi protokol OSPF. Makanya kita harus tahu nanti wildcard di masing-masing subnet. Ya, salah satu contohnya yang ada di bawah ini misalkan kalau slash 24 ya wildcard subnetnya adalah 255.255.255.250. Kemudian wildcardnya adalah 000.255. Kalau 30 misalkan dia subnetnya adalah 255.255.255.252, wildcardnya adalah 003. Gitu ya. Nah, secara contoh sederhananya dari sini nanti kita lihat. Nah, yang pertama adalah ini. Misalkan kita melakukan konfigurasi routing OSPF di sini. Berarti kita konfigurasi OSPF ID-nya dulu. Ya, misalkan yang 11 ini berarti router OSPF 1. Ya, kita kita definisikan nanti apa namanya networknya. Nah, networknya berapa ini? Networknya berarti kan yang bawah ya 192.168.1.0 kemudian wildcard-nya kita tuliskan baru areanya kita definisikan. Gitu ya. Oke, baik, saya kira itu pengenalan dari OSPF di
video selanjutnya nanti kita coba untuk praktikum case yang dua. Itu baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.